Oke, materi hari ini Pharrell Williams Happy. Ya, partiturnya kurang lebih seperti ini. Kita cocokkan. Kita lihat pelan-pelan. Kita lihat sama partiturnya. Nah, ini kalau nggak salah Samuel Rusli pernah apa sharing di Drum and Drum, kalau mau buat chops atau solo kayak gini nih beliau menggunakan rudiment, terus tinggal di pattern, di kelompok-kelompokin gitu aja, di grouping gitu. Jadi semacam menggunakan tips dari beliau itu kita pelajari solo ini ya. Salah satu pattern yang beliau gunakan adalah kiri kick, kick kiri kanan, kick kanan kiri kanan, tak deg deg tak tak deg tak 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 deg deg tak tak deg tak tak tak. Nah ini, terus ini kita, kalau teman-teman ada yang sudah lancar baca mungkin ini tahu, snare kick, kick snare tom, kick snare tom tom. Jadi polanya sama, cuman orkestrasinya mainkan di drumnya yang beda. Ini yang pertama snare kick, kick snare tom, kick snare tom tom. Terus yang kedua ini snare kick, kick snare tom, kick head head tom. Terus selanjutnya ini snare kick, kick snare tom, kick snare tom floor. Ini snare kick, kick snare tom, kick snare tom tom lagi. Ini snare kick, kick snare tom, kick head head tom. Tadi sudah ya, snare kick, kick snare tom, kick head head tom. Ah, jadi cuman benar-benar cuman diulang-ulang. Ini bahkan apa? Kiri kick, kick kiri kanannya snare kick, kick snare tom semua. Jadi yang diganti cuman yang di RLR-nya ini aja, ini snare kick, kick snare tom kick. Nah ini mau snare tom tom apa head head tom apa snare tom floor, tapi pola utamanya ini semacam berulang beberapa kali. Nah nanti teman-teman kalau mau pelajari detailnya, jadi jeda antara pola ini ke pola yang sama berikutnya ini kan ada ghost note dan lain-lainnya itu. Nah itu nanti teman-teman kalau mau belajar secara detail bisa download PDF-nya di link yang ada di deskripsi. Kalau belum bisa baca ya tinggal minta tolong yang bisa baca. Oke, kita latihan polanya ini. Itu tadi pola yang pertama kan kanan kiri kanannya snare tom tom. Nah, terus nanti pola kedua head head tom. Terus yang ketiga snare tom floor. Nah ini kalau teman-teman ulang-ulang terus, berarti nanti ini kiri yang pertama ini jadi kanan ya teman-teman. Jadi L kick, kick kiri kanan, kick kanan kiri kanan, langsung kick
kiri kanan kayak gitu ya. Polanya diulang-ulang, orkestrasinya ngarang aja itu, refleksinya aja. Tapi pola utamanya tetap tak detak dong, detak dong, detak dong, detak dong, kiri kanan, kiri kanan. Ya inilah pokoknya. Nanti kalau teman-teman nyoba di drum juga bakalan paham. Oke, cukup untuk hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Dan untuk Samuel yang sudah merequest untuk bahas filenya Samuel Rusli ini, saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Akhir kata, tetap semangat dan selamat mencoba.